Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita hadir di acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang berbeda sebagai bicara adalah dari saudara Ustaz Taha dari Bandung. Acara segera akan memulai. Suasana tadi kami mohon untuk bapak-bapak masih berdiri di jalan atau di pagar, kami mohon untuk sama-sama hadir untuk pembacaan maulid. Insyaallah akan segera kita akan mulai. Terima kasih. Baik, kita lihat sebentar. Suasana guys, suasana. Peringatan Maulid Nabi SAW. Ini salah satu desa terintegrasi di Kecamatan Wayapo, Pulau Buru, Maluku. Saya bersama dengan ketua panitia maulid pada malam hari ini. Ustaz, siapa yang penceramah malam hari ini? Imam Masjid di Bendungan. Ustaz AA. Oh, Ustaz AA dari Bendungan. Beliau dikontrak imam di Masjid Bendungan. Semangat. Teman penyuluh. Oke. Sahabat penyuluh. Ya Rabbi ghusuhu bil fadila, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi warid ala sahaba, Ya Rabbi warid ala sahaba, pembacaan di Pak, pembacaan kita berjanji. Ya Rabbi salli salai salai, Ya Rabbi salli Yeah.
صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك ini kami sebagai pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Sebagaimana mungkin sedikit kami sampaikan bahwa maulid ini adalah puncak maulid dari beberapa waktu yang telah kita laksanakan di beberapa musola, dan ini adalah puncak dari kegiatan di Desa Wangkerta. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap kaum muslim dan muslimat yang telah berkenan hadir dan ikut membantu menyukseskan acara ini. Selanjutnya, untuk mengawali acara ini, marilah kita bacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti ada acara sambutan atau prakata dari Ketua BKM dan dilanjutkan nanti. Amin. Rabbi surah li yusufi wa yusufi wa amri wa hamad kebakan Indonesia yang kolokoli. Yang saya hormati Ustaz Ahmad Sumandri SPDI Ustaz rombongan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta staf, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati hadir pula Ustaz Fatoni Ambas, walaupun dalam keadaan sakit, dengan adanya maulid ini mudah-mudahan beliau bisa lebih sembuh supaya lebih sehat lagi. Kita doakan tahun ini beliau insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahuwataala untuk mengikuti manasik, dan insya Allah tahun depan kita doa. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa hadina al-husna bi hurmatin. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa hadina al-husna bi hurmatim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala. Guys, plastiknya awas, awas, jangan saling injak, awas bambunya, awas bambunya.
awas gangguannya. Ya Allah, gembiranya orang. Kita saksikan guys, luar biasa. Dalam apa namanya maulid, acara maulid malam hari ini. Partisipasinya semoga berbagi-bagi hadiah mulai dari kipas, koper listrik dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Perlu kita contoh. Pemuda dan pemudi jangan dulu pulang karena kita habis ini beres-beres dulu dan juga ada tradisi itu makan bersama. Terima kasih. Rp350 ini adek dapat hadiah. Ini adek dapat hadiah malam ini kipas angin. 350 ribu. Apalagi kipas angin Mas Baim. Mas Baim. Gembira enggak adek dapat hadiah? Gembira sekali guys. Luar biasa di Wanakarta ini. Demikian guys acara pada malam hari ini, pembagian hadiah kemudian merampas makanan selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.